Waduh, cabai saya habis dimakan virus patek ini. Ini virus patek nih. Jadi tidak kepanen ini gara-gara patek nih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan unboxing. Nah, ini kedatangan paket nih. Dan langsung saya unboxing. Paket ini saya beli dari Tokopedia. Karena apa ya, maksud saya itu ini paket untuk membasmi virus patek yang memakan cengek atau cabe ya. Nah, cabe saya ini hancur nggak kepanen udah beberapa lama karena ada patek. Oke, kebetulan saya lagi di tempat cengeknya. Kita buka dulu, langsung kita coba seperti apa di dalamnya. Nanti kita coba, mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan obat ini cocok ya, karena sayang kalau tidak di waduh. Oke, kita buka. Ya, apa namanya ya, nah, hati-hati terbang, tarik angin kebunnya. Nih, bio patek, fungisida dan bakterisida hayati. Jadi ini katanya diklaim bisa menghilangkan buah cengek yang kena patek seperti ini. Nih, kalau lihat di foto di Tokopedia-nya ada foto yang cengeng seperti ini, tapi kalau di sininya tidak ada, tidak apa-apalah. Kita coba saja ya, apakah ini benar bisa membunuh virus patek atau tidak. Di sini ada komposisi N 16,2%, P 15,5%, bisa dibaca ya dengan jelas. Bio patek ini ada catatannya juga, peringatan kocok dahulu sebelum digunakan. Di sini juga ada cara penggunaan, mudah-mudahan bisa dibaca ya, jelas ya cara penggunaan. Dan kita coba saja dulu ini. Oh ya, ini beratnya 500 mili. Ini kalau dilihat dari cara penggunaannya ini bisa kurang lebih beberapa tumbak atau beberapa patok gitu ya. Oke, kita cek dulu ya, kita coba apakah betul berfungsi dengan baik. Ya, ini masih segel ya. Kita buka saja. Kita buka. Kita bongkar-bongkar dulu segelnya. Kita lihat. Mudah-mudahan cabe saya jadi bisa dipanen setelah memakai ini, pakai bio patek. Oke. Jangan lupa dikocok dulu. Di sini saya hanya menggunakan satu tutup ini ya, beberapa mili atau beberapa tetes. Lalu kita biar nggak tumpah, kita tutup dulu. Lalu buka, masukin ke sini nih.
masukin ke sini. Oke, udah dimasukin sini, kita coba koclok, tutup lagi, lalu dikoclok-koclok dulu dan disemprotkan. Ini ya antipatek nih, kita bismillahirrahmanirrahim kita semprot dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang harus dimanfaatkan ini, yang diamankan ini, yang belum kena. Kalau yang sudah kena, biarin sajalah. Mungkin itu saja dulu ya. Nanti kalau sudah ada perubahan dari biopatik ini, akan saya bikin. Terima kasih. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini karena udaranya ini dia cipratannya ke sana.